الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man afa'al fi qurra syidari amin pasalun ini sebuah pasal yajibu ala kulli man salla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihram. Yajibu, hukumnya wajib, ala kulli man sholla muqtadiyan, atas setiap orang yang sholat hal keadaannya dia itu mengikut, fi jumu'atin, pada sholat jum'at aw ghairiha, atau selain sholat jum'at, selain sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib, sholat yang lima waktu. Wajib apa? Nah, orang yang ikut nih, si makmum. Si makmum wajib ala yataqaddama ala imamihi. Ya, wajib oleh bahwa, jadi an fa'il yajibu. Wajib oleh bahwa tidak boleh ia mendahului atas imamnya bil mauqifi pada tempat berdirinya. Jadi berdiri si makmum enggak boleh lebih daripada imam. Ini ya. Kalau kita berdua artinya imam satu ya. Makmumnya cuma satu. Itu cara dirinya begini. Ini kaki tumit imam yang kanan kata. Ini kaki imam yang kanan, ini tumitnya. Nah. Makmum dirinya di sini, ini ujung kaki makmum. Jadi di belakang pas tumit di belakang sebelah kanan sisi kita. Bisa dicontohkan coba. Malik diri Malik sama Rasena lah. Santri mah udah bisa ya. Coba. Begitu. Ini contoh kalau imam makmumnya satu orang. Nah, kemudian kalau ada datang lagi, coba kamu mikrofon pakai. Datang lagi dirinya di mana? Begitu. Kemudian yang di sini bagaimana nih? Mundur. Kamu mundur. Mundurnya pelan-pelan. Satu diam dulu, diam agak ya. Lebih daripada subhanallah 4 detik. Lebih daripada 4 detik mundur. Diam. Gitu. Jadi diamnya lebih daripada 4 detik. Kemudian ratakan gitu. Ratakan. Rata di belakang pas. Nah, kalau datang lagi tuh, ya. Ini rata di sini tuh ya. Rata. Ratain. Ratain pas imam. Ratain begitu. Datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, begitu. Jangan didatang di sini, berteriak di sini di kanan. Paham? Udah. Kalau begini lebih jelas. Iya. Begitu. Jadi ada caranya. Dan antara imam dengan makmum, antara imam dengan makmum atau antara makmum dengan makmum, kakinya enggak boleh lebih daripada 3 zirah.
untuk mendapati pahala berjamaah. Antara kaki makmum dengan kaki imam, ujung kaki makmum sama tumit kaki imam, enggak boleh lebih daripada ya 3 zero. Untuk mendapati pahala jamaah. Ya. Untuk mendapati pahala berjamaah. Bukan berjamaahnya, kalau jamaahnya luas itu masih dapat, walaupun di ujung sono. Selama dia masih kelihatan di masjid itu sah-sah saja, tapi pahalanya enggak dapat. Ini kadang kita yang kita lihat di fenomena di masyarakat kita, berdirinya imam jauh sana, makmum di sini lebih daripada 3 zero. Ini banyak terjadi seperti ini. Banyak yang terjadi seperti ini. Itu banyak sekali di masjid-masjid terjadi seperti ini. Memang di sini perlu seorang pengurus masjid itu kiai. Ya, pengurus masjid itu mesti kiai. Kenapa? Karena di situ sangat diperlukan ilmu fikih. Di antaranya masalah mauqiful imam. Ya. Jangan terlampau jauh, terlampau jauh karena masjidnya megah gitu kan. Guru kita, saya perhatiin beliau kayak Mahfuz Makmun. Beliau kalau diri lagi jadi imam, itu walaupun sejadahnya di sana, beliau mundur sedikit. Perhatiin Bang Haji. Beliau mundur. Subhanallah. Itu ahli ilmu kayak begitu. Mundur tuh, berdirinya enggak lempengan di sejadah beliau. Mundur. Kenapa itu? Memperhatikan itu. Tiga zero, satu meter lebih, satu meter, sekitar 1.50 meter, satu zero setengah meter. Jauh banget. Iya. Ini untuk mazhab kita Syafi'i. Wal ihrami dan takbiratul ihram. Si makmum harus belakangan, wajib daripada imam. Ya, si makmum harus belakangan takbiratul ihramnya daripada imam, si makmum. Imam dulu takbir, Allahu Akbar baru makmum. Tapi jangan kita ya lama. Usahakan biar cepat takbiratul imam langsung kita. Imam selesai, Allahu Akbar selesai. Nah, kita langsung Allahu Akbar. Biar apa? Biar kita mendapati fadilah takbiratul ihram bersama imam. Kalau kita enggak takbiratul ihram bersama imam, maksudnya bersama imam sedikit setelah beliau, setelah dia takbir, kita takbir. Kita lama takbiratul ihramnya, enggak langsung takbiratul ihram. Lama banget kita, imam udah baca surah baru kita ya, akhir Fatihah baru kita takbir, bercanda dulu kemarin-kemarin. Apa dulu? Itu di dalam kita Hasyiah Baijuri. Ya, ulama kalau model sebegitu ditakziahin, ditakziahin selama 3 hari. Masya Allah.
Berarti apa tuh? Musibah. Sembahyang jamaah ketinggalan. Padahal sembahyang jamaah ketinggalannya cuma ketinggalan apa? Enggak takbiratul ihram bersama imam. Dianggap musibah dan ditaksiain, ditengokin sampai 3 hari. Subhanallah. Kalau yang kagak datang bagaimana? Enggak tantang di perjamaah, ditaziain sampai 7 hari. Abang ngapain datang kemarin? Lu kagak semangat jamaah, ikut tengokin lu ngapain sih? Subhanallah, apa begitu? Jadi oleh karenanya, karena tidak berjamaah dan ketinggalan berjamaah dianggap musibah. Dia berjamaah tapi ketinggalan dianggap musibah. Ya, yaitu dengan ditaksiakan 7 hari, ya 3 hari. Oleh karenanya kita usahakan semaksimal mungkin supaya kita sholat berjamaah. Jangan kagak. 5 waktu. Kalau kita sholat berjamaah apa? Itu ibaratnya apa? Berlapis-lapis. Ya, kita bocor, yang bawah nggak bocor, yang atas nggak bocor. Saling menutup. Batal betulul muqaranatu fil ihrami, bahkan batal oleh bareng pada takbir ihram. Ya. Jadi yang dia maksud tadi ya apa? Jadi dia harus si makmum belakangan daripada imam, enggak boleh bareng. Tadi perkataan saya bareng maksudnya apa? Ya, enggak lama daripada imam takbir ihram kita langsung takbiratul ihram. Watukrohu fi ghairihi illa ta'mina, dan dimakruhkan ia bareng mukoronah fi ghairihi pada selain takbiratul ihram. Makruh bareng sama imam, ruku imam ruku bareng, makmum ruku ya imam ruku makmumnya bareng sama imam. Bangun dari ruku bareng, hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Nah, illa ta'mina, kecuali amin. Sunat bareng. Jadi kalau imamnya amin, kita makmum amin. Bareng. Ya. Kenapa? Karena ketika itu ya malaikat pun ya ikut serta amin mendoakan orang yang amin bersama imam, pahalanya sangatlah banyak. Jadi aminnya imam bareng dengan aminnya makmum ya, dan komando ada di imam. Kata imam amin, lalu makmumnya amin, begitu ya. Jangan sampai kagak amin. Ini kadang imamnya kagak amin. Amin juga. Ya. Yang enggak dapat pahala. Kita enggak dapat pahala. Karena di situ ya, didoain oleh malaikat. Jadi ampunin dosanya. Jadi jangan sampai kita enggak amin. Bareng-bareng imam, makmum, malaikat. Wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'liyyin, dan haram mendahulukan ya si makmum akan imam bi ruknin fi'li, dengan rukun fi'il. Haram. Imam belum ruku dia udah ruku, haram. Imam belum bangun dia udah bangun, haram. Lagi dibenci. Coba kita baca zikir umpam. Yang sebelah kita duluan kita aja. Sebel enggak kita sama dia? Sebel.
duluin aja. Kan pemimpinnya gua. Jadi jangan duluin. Ini haram. Berarti sah. Tadi makruh kalau bareng sama imam. Berarti sah. Cuma makruh. Jadi ada yang sah tapi makruh, ada yang sah ya, tapi haram. Wa tabtulu bi ruknaini dan batal dengan dua rukun. Mendahului imam dua rukun batal. Mana? Imam baru pengen rukuk, dia udah mau sujud. Berarti dia udah mendahulukan imam dua tuh. Rukuk sama iktidal. Itu sholatnya batal. Terlalu itu. Iya. Jadi jangan sampai kita duluin. Jadi ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan imam untuk diikuti. Kenapa kita jadi imam, kita duluin? Coba kita jadi imam pemimpin Pak, lalu kita diduluin. Marah enggak kira-kira kita? Emang imamnya siapa? Nah, begitu pula pemimpin dalam apa aja, kita ikuti pemimpin kita. Sepanjang ya benar ya. Wa kadza ta'akhuru anhu bihima. Ya. Dan seperti ini pula ya, belakangan daripada imam bihima dengan keduanya ya, dengan keduanya dua rukun itu ya. Li ghairi uzrin, bagi tanpa uzur. Jadi seperti ini pula dan seperti ini, belakangan si makmum daripada imam dengan keduanya. Jadi makmum ketinggalan sampai dua rukun. Li ghairi uzrin, bagi tidak uzur. Wa bi aksara, dan dengan yang lebih, min salasati arkanin tawilatin lahu, dengan daripada tiga rukun yang panjang. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dari imam, begitu pula apalagi duluin imam. Jangan sampai. Pokoknya kita harus siap, imamnya ruku kita ruku, imamnya bangun dari ruku kita bangun dari ruku, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Jangan banget kegagahan sehingga duluin imam, jangan banget kelembetan ketika sehingga ketinggalan rukunnya. Kan ada orang sembahyang mau ketinggalan mulu, ada yang begitu. Supaya dikata khusyuk bagaimana tuh? Ya. Ada yang duluin aja, mau duluin aja. Sama lagi baca zikir. Ya kan ada yang mau duluin aja, ada kan? Munduluin aja, kita mau sentil aja dengan. Artinya apa di sini? Benar enggak cakep kita ya munduluin atau kebelakangan yang sangat tampak, enggak bawa, enggak cakep. Jangan sampai tuh begitu tuh, kita kentara tuh. Mungkin jadi tobiat kali ini. Munduluin aja. Ya, mau belakangan aja itu jangan sampai kita lupa udah punya ilmu. Wa ya'lama bintiqalati imam, dan dia mengetahui pindah-pindah imamnya. Jadi tahu dia imamnya pindah ke sini ke sini ke sini, dia tahu. Ya. Sekarang ya sudah maju kemajuannya ya. Bisa mengetahui lewat ya, pakai mata kita, bisa juga mengetahui pakai suara, pakai media visual ya.
wa ayajtami'a fi masjidin, dan bahwa berkumpul keduanya makmum dan imam di dalam masjid. Au salah, au salah di dalam masjid. Jadi kalau berkumpul dalam masjid itu enggak ada, ya, enggak ada batas. Kalau sepanjang di masjid, imamnya di sana jauh sekali, tapi dia tahu gerak geriknya, bangun diri duduk, ya, tahu dia bangun ruku sujud, dia tahu. Makmumnya di sini, ya, sekalipun sampai berapa jarak jauhnya, sangat jauh, 500 meter umpama, tapi kelihatan dia tahu. Tasihu jama'atuhu, sah jamaahnya, tapi ya tafutu fadilatul jamaah, luput fadilat jamaah. Paham? Jadi ada dua, ada kesahan jamaah, ada keutamaan jamaah. Jadi kita jangan sampai kagak kedapatan, cuma asal jamaah doang pahala enggak dapat, jangan. Biar dapat pahalanya. Au salasi mi'ati ziro'in, atau 300 ziro'. 300 ziro'. Bagaimana 300 ziro'? Ini bukan di masjid, atau antara di masjid sama di bukan masjid. Ya, bukan di masjid, itu batasnya 300 ziro', antara imam dengan makmum. 300 ziro'. 300 ziro', ya berapa tuh? 1 ziro' 50. Ya, berarti senti, berarti apa? Ya, 150 meter, ya, 150 meteran. Oh, di luar nih, di luar masjid, atau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Hitungnya dari mana? Hitungnya dari depan masjid. Ini enggak ada orang antara imam dengan makmum. Kalau ada orang antara imam dan makmum, sampai manapun boleh, sampai ke Tanah Abang masih boleh dari sini. Wa an la yahula bainahuma hailun yamna'ul istitraq. Dan bahwa tidak ada yang menghalangi di antara keduanya, makmum dan imam, oleh penghalang yang dapat menghalangi istitraq. Ya, istitraq ini dia, ya, berlalu. Istitraq, ya. Jadi apa? Tidak ada yang menghalangi dia, ya, antara makmum dan imam. Jadi apa? Los aja gitu, ya. Los. Wa ayata wa ayata wa faqna musallataihim, dan bahwa sesuai aturan salat keduanya. Imamnya salat zuhur, makmumnya salat zuhur. Jangan sampai berbeda. Ya. Imamnya, ya, imamnya qasar, ya, imamnya jamak, makmumnya qasar, enggak boleh. Atau ya, 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 seperti itu. Jadi jangan sampai imamnya sholat qasar, imamnya sholat jamak, makmumnya sholat qasar. Itu kan beda ini, ya. Wa alla yatakhallafa fi sunnatin tabhusul mukhalafatu biha, dan bahwa tidak yatakhallafa, tidak berbeda keduanya, makmum dan imam, fi sunnatin, dalam sunat enggak boleh berbeda, tabhusul mukhalafatu biha, yang tampak jelas perbedaan padanya. Jangan sampai. Jadi harus sesuai imam dengan makmum. Ini
pelajaran dalam kehidupan kita, jangan kita berbeda kalau bisa. Jadi ada sesuatu yang memang mesti enggak mau mesti berbeda, tapi kalau ada sesuatu yang bisa supaya enggak berbeda, usahakan. Karena walau mulut bilang enggak apa-apa, tetap hati ada luka walau sedikit. Bapak berbeda sama istri, istri nusuk ini, kita nusuk-nusuk itu, sedikit marah enggak? Kalau bukan cinta, berantem. Iya. Ya kalau bukan sayang dengan keluarga, berantem. Ada yang begitu. Puasa pun begitu kemarin. Iya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ada laki bini satu Sabtu Minggu. Kalau bukan cinta, berantem. Artinya apa? Perbedaan itu memang suatu keniscayaan. Tapi sesuatu yang masih bisa kita pertahankan kesatuan, jangan berbeda, lakukan. Usahakan jangan ada perbedaan, kecuali memang sesuatu yang enggak mau itu harus berbeda ya. Maka harus apa kalau begitu? Toleransi. Wa ayyanuyal iktida ama taharrumi fil jumu'ati, dan bahwa dia niat ngikut bersama takbir ihram pada Jumat. Jadi kalau salat Jumat wajib niat iktida mengikut dengan imam, seorang makmum, wajib hukumnya. Kalau enggak, batal. Wa qabla al-mutaba'ati, dan sebelum ikut ya. Wa tulil intizari bi ghairiha. Ya. Sebelum mengikut dan panjang menunggu pada yang lainnya. Ya. Pada selain Jumat. Wajibu dan wajib alal imami atas imam. Ya. Niatul imamati, niat imaman fil Jumati pada Jumat. Jadi kalau dia sholat Jumat, niat imamnya wajib. Wal mu'adati, dan sholat ulang wajib. Sholat ulang gimana tuh? Umpama nih bapak udah sembahyang tadi sholat ya, sendiri tadi sembahyang zuhur, terus bapak pengen ulangi sembahyangnya, ada jamaah di situ, ya biar dapat pahala berjamaah ikut sembahyang. Nah, itu boleh begitu. Ya. Nah, maka niatnya di situ ngulang menjadi wajib. Ya. Jadi niat imamannya wajib. Oh, dia jadi imam umpama. Wa tusannu fi ghairihim, dan disunahkan pada selain keduanya. Disunahkan niat imaman pada selain keduanya. Seperti apa? Jadi imam sholat 5 waktu itu sunnah niat imaman. Tapi kalau dia enggak niat imaman, dia enggak dapat pahala berjamaah. Sayang enggak tuh? Sayang. Jadi jangan sampai ya enggak niat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.